Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan si Mamang di channel YouTube si Warna. Welcome back to my channel. Seperti biasa, si Mamang ada di belakang kamera sambil berbagi vlog dan informasi perjalanan kereta api dan infrastruktur yang ada di Kota Bandung. Baik Sobat YouTube, untuk hari ini hari Jumat tanggal 7 Juni 2024. Mungkin seperti ini ya, bisa sempat lihat di tayangan Simang. Proyek flyover Nur Tanio sudah proses pembersihan dan pemasangan atau pembersihan abutmen. Jadi sini ada tiang penyangga, sedang mulai pembersihan. Karena sini merupakan jalur sebidang di sekitar Andir atau stasiun halte ya, tapi stasiun haltenya belum diaktifkan ya, belum difungsikan, dan sebentar lagi ada kereta yang mau lewat, kita tunggu saja ya, mungkin kereta lokal. Begitu sob, untuk sisi utara dari jalur sebidang atau jalan sebidang Andir sudah terlihat ya proses pembersihan, sedikit demi sedikit sudah kelihatan progresnya. Jadi hari ini hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, cuma ada di jalan sebidang kawasan flyover Nur Tanio atau tepatnya Jalan Andir, dan terdengar bunyi lonceng, sepertinya akan ada kereta yang lewat ya di sekitar sini. Kita pantau saja sobat itu. Kalau yang suka silahkan di subscribe, dan kalau ada yang kekurangan silahkan untuk berbagi di kolom komentar. Terima kasih ya, Assalamualaikum.